teman-teman yang dia sekatan dan direkomendasikan untuk menjadi peserta, itu bukan berdomisili cabang kami. Tidak berdomisili cabang kami. Bahkan persoalan kontribusi tidak ada untuk kontribusi buat cabang kami, Pak. Tidak ada. Itu yang kedua. Yang kemudian, yang ketiga, kami hanya meminta. Dari kemarin kami minta mediasi sama DPD. Iya aja kok, cukup. Kami meminta mediasi. Sampai sekarang kan tidak ada. Nah, tapi kenapa kami tidak biarkan dan dilibatkan dalam peserta penuh? Ini kan kita selalu memberi pendapat yang cepat. Begini, gini aja. Satu orang yang mencari cara lama. Ini kan tadi komunikasi lagi cari. Oke, gini. Ya. Saya jelaskan, Bang. Tadi dari mana? Di depan situ aja ada meja registrasi, kan? Iya, teman-teman DPD Maluku sudah tertampang di situ namanya. Kenapa lagi ditanyakan ke kami? Gitu. Kan sudah jelas ini persoalan tadi. Tinggal diambil nama-namanya, nama dan nama. Ya, teman-teman yang dia sekatan dan direkomendasikan untuk menjadi peserta, itu bukan berdomisili cabang kami. Tidak berdomisili cabang kami. Bahkan persoalan kontribusi tidak ada untuk kontribusi buat cabang kami, Pak. Tidak ada. Itu yang kedua. Yang kemudian, yang ketiga, kami hanya meminta. Dari kemarin kami minta mediasi sama DPD. Iya aja kok, cukup. Kami meminta mediasi. Sampai sekarang kan tidak ada. Nah, tapi kenapa kami tidak biarkan dan dilibatkan dalam peserta penuh? Ini kan kita selalu memberi pendapat yang cepat. Begini, gini aja. Satu orang yang mencari cara lama. Ini kan tadi komunikasi lagi cari. Oke, gini. Ya. Saya jelaskan, Bang. Tadi dari mana? Di depan situ aja ada meja registrasi, kan? Iya, teman-teman DPD Maluku sudah tertampang di situ namanya. Kenapa lagi ditanyakan ke kami? Gitu. Kan sudah jelas ini persoalan tadi. Panggil aja diambil nama-namanya, nama dan nama. Yang pertama, tentu asbabun nuzul dari gerakan tadi itu bukan suatu kebetulan. Ya. Tetapi yang saya pahami sebagai senior, bahwa memang ada gejolak dan persoalan internal rumah tangga DPD Maluku. Di mana yang saya pahami bahwa sebagian kawan-kawan yang punya hak penuh dalam muktamar kali ini ternyata diamputasi dengan cara tidak diberikan edikar agar tidak boleh diizinkan oleh panitia masuk dalam ruangan muktamar ini. Mereka sudah berusaha menghubungi saya, salah satu sebagai senior mereka, untuk kemudian meminta perlu ada solusi yang solutif agar persoalan ini jangan terkatung-katung terus-menerus di forum. Mereka meminta agar penyelesaian persoalan ini hanya di luar saja dan kita lakukan pendekatan persuasif dan kekeluargaan lah gitu. Memang saya tidak tahu dari mana gerakan tadi bermuara, tetapi begitu saya sampai bahwa ada gejolak kayak pada gejolak yang dilakukan di forum tadi atau di tempat ini, saya mencoba untuk memahami apa yang mereka sampaikan, poin-poin substansi itu. Yang pertama, tentu saya memahami mereka meminta bahwa ketua DPD IM Maluku dan kemudian ketua panitia lokal harus mereka bertemu dengan kawan-kawan dari Maluku tadi untuk merembuk dan membicarakan solusi terkait dengan apa yang menjadi tuntutan mereka. Tuntutan mereka pertama, bahwa sebelum peserta dari Maluku masuk dalam ruangan untuk disahkan sebagai peserta muktamar, mestinya mereka harus memberikan ruang, panitia memberikan ruang kepada kawan-kawan DPD Maluku untuk duduk bersama-sama dengan panitia guna memutuskan siapa-siapa saja yang sebenarnya berhak menjadi peserta penuh. Kalau sudah solusi demikian, insya Allah tidak ada gejolak seperti tadi. Tetapi yang terjadi adalah justru mayoritas teman-teman sebagai peserta penuh itu justru mereka punya hak diamputasi dengan cara tidak berikan edikar, lalu mereka tidak boleh diizin panitia untuk masuk. Berikut lagi, mereka dari awal sudah konfirmasi kepada panitia, meminta agar dari DPD Maluku itu tidak boleh satupun peserta diakomodir secara sepihak masuk dalam ruangan dulu. Karena persoalan internal rumah tangga DPD Maluku itu belum selesai. Nah,
ini yang kemudian saya melihat bahwa ada kelalaian dari panitia itu sendiri. Dan saya juga minta kepada adinda saya, ya Imawati Aisyah Patsei, sebagai ketua DPD Maluku, dan ini adalah sekretarisnya, mereka lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi internal rumah tangga DPD Maluku secara baik dan benar. Tidak boleh membiarkan persoalan ini berlarut-larut dan pada akhirnya akan melihat. Mereka lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi internal rumah tangga DPD Maluku secara baik dan benar. Tidak boleh membiarkan persoalan ini berlarut-larut dan pada akhirnya akan meledak seperti tadi ya. Ini saya sangat berharap. Lalu mungkin saya juga mendengar terkait dengan ada kawan-kawan dari Barangkali Sutra juga ya, saya lihat tadi. Mereka dalam gabungan gerakan tadi itu menuntut persoalan, mungkin barangkali persoalan kasus Imawan Randi itu, almarhum Imawan Randi itu harus dituntaskan secara baik. Dan mereka meminta terakhir, barangkali ini kan forum muktamar, mestinya tidak boleh aparat penegak hukum selalu mengawasi setiap gerak-gerik kebebasan berserikat berkumpul, kader-kader kata Mas Muhammad Yasin. Ini kan forum mereka, persoalan iklim dinamikanya agak memanas, itu adalah persoalan biasa. Ya mereka berharap polisi ada ketika terjadi gejolak yang merusak fasilitas umum atau merusak ya fasilitas hotel ini. Itu barangkali yang mereka minta. Itu mungkin dari saya nanti dan adinda Sekdep di Maluku mungkin menambahan ya. Menambah berapa poin. Satu lagi Bang, alasan panitia kenapa sampai tidak memberikan ID card kepada teman-teman dari Maluku, apa itu Bang? Kalau alasan panitia untuk kemudian tidak memberikan ID card kepada kawan-kawan mayoritas cabang yang sudah awalnya mengkonfirmasi agar mereka harus hadir sudah berbicara, itu saya tidak terlalu tahu jelas ya. Yang jelas mereka dalam tuntutan sampaikan tadi bahwa mereka sebelumnya sudah menghubungi panitia dan panitia responnya biasa-biasa saja, artinya tidak ada respon balik dari panitia. Inilah membuat mereka merasa bahwa panitia ini rupanya mudah dikendalikan oleh DPD-nya atau senior-senior tertentu yang sangat punya kepentingan erat dengan persoalan muktamar ini. Saya sebagai senior dari Maluku, saya tidak berpihak kepada kepentingan siapapun, tapi saya berpihak kepada kepentingan kebenaran dan keadilan. Artinya dalam menyelesaikan persoalan ini, keadilan berpihak kepada siapa, itu yang saya menghendaki agar harus diputuskan seperti itu. Jadi saya tidak dalam konteks punya kepentingan dengan kelompok sepihak di antara kedua belah pihak yang sedang bertikai. Kepentingan saya adalah bagaimana DPD Maluku hadir dengan menawarkan ide-ide kreatif, gagasan-gagasan megah, terobosan-terobosan baru untuk kepentingan muktamar ini, agar DPD Maluku harus dilihat adalah orang-orang yang datang bukan hanya sekedar siap melakukan pertikaian secara fisik, tapi pertikaian gagasan, adu argumentasi, pertengkaran konsep, dan lain sebagainya. Terkait, itu yang saya menghendaki. Terkait masalah di DPD Maluku, maksudnya bagaimana itu Bang? Mungkin ada apa? DPD-nya atau senior-senior tertentu yang sangat punya kepentingan erat dengan persoalan muktamar ini. Saya sebagai senior dari Maluku, saya tidak berpihak kepada kepentingan siapapun, tapi saya berpihak kepada kepentingan kebenaran dan keadilan. Artinya dalam menyelesaikan persoalan ini, keadilan berpihak kepada siapa, itu yang saya menghendaki agar harus diputuskan seperti itu. Jadi saya tidak dalam konteks punya kepentingan dengan kelompok sepihak di antara kedua belah pihak yang sedang bertikai. Kepentingan saya adalah bagaimana DPD Maluku hadir dengan menawarkan ide-ide kreatif, gagasan-gagasan megah, terobosan-terobosan baru untuk kepentingan muktamar ini, agar DPD Maluku harus dilihat adalah orang-orang yang datang bukan hanya sekedar siap melakukan pertikaian secara fisik, tapi pertikaian gagasan, adu argumentasi, pertengkaran konsep, dan lain sebagainya. Terkait, itu yang saya menghendaki. Terkait masalah di DPD Maluku, maksudnya bagaimana itu Bang? Mungkin ada apa? DPD Maluku pertama, persoalannya ada dua cabang kepemimpinan. Ini belum terselesaikan secara internal di DPD Maluku. Ini problem pertama. Kedua, ada mayoritas cabang-cabang yang berhak sebagai peserta pemilu, tetapi kemudian tidak diberikan ID card oleh panitia dan DPD bahwa mereka sebagai peserta pemilu, padahal mereka ini peserta pemilu gitu. Jumlah teman-teman dari Maluku yang datang ke muktamar ini berapa orang, Bang? Saya tidak tahu menahu karena saya melakukan perjalanan sendiri, tapi saya bisa memprediksikan di angka 50. Berarti sebagian dari teman-teman itu ada yang diizinkan masuk, ada yang tidak diizinkan masuk. Yang diizin masuk ini, yang saya pahami dan saya tahu, itu adalah
kawan-kawan yang barangkali dari DPD yang sudah memang lobby ke panitia bahwa yang bisa berhak masuk ini adalah orang-orang yang sudah memiliki ID card. Sementara yang tidak masuk ini tidak boleh karena tidak punya ID card. Padahal yang tidak masuk tadi, yang tidak diizinkan masuk tadi adalah rata-rata mereka juga punya hak penuh sebagai peserta. Tapi teman-teman juga dari Maluku juga. Sementara teman-teman lain juga yang memang mereka tidak kapasitas sebagai peserta penuh maupun peserta pinjam. Jadi mereka ya pengembira aja. Pengembira ini artinya mereka yang tidak masuk dalam peserta penuh maupun pinjam. Berarti termasuk itu yang isu yang dari teman-teman dari isu Imawan Rad itu dibahas dalam muktamar itu termasuk teman-teman dari Maluku juga inginkan itu. Teman-teman Maluku dan gabungan dari Sumbar dan kemudian teman-teman dari Sutra itu sendiri. Sutra. Jadi saya sekali lagi tidak dalam kapasitas mewakili siapapun untuk menjelaskan tentang narasi ini. Tapi saya memberikan penjelasan terkait apa yang saya pahami dan saya lihat terkait dengan gerakan yang dibangun dan hasil komunikasi yang dibangun oleh adik-adik saya kepada saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!